Hai kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Al dan El. Di video kali ini, Al dan El akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan dan menikmati salah satu objek wisata di kawasan Bandung Selatan, Ciwidey Valley Resort, Hot Spring Water Park. Jadi untuk kalian yang penasaran seperti apa serunya Al dan El bermain di wahana wisata pemandian air hangat ini, tonton terus video ini sampai akhir ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya, biar Al dan El makin semangat upload video lainnya yang pasti gak kalah seru. Ayo diklik dulu tombol like-nya. Shall we have breakfast together? Mulai yuk guys, hari ini ayah ngajak Al, El, dan keluarga untuk menginap di Ciwidey Valley Resort. Kami ngambil kamar standar cottage, biar bisa dipakai nginap sekeluarga. Sayangnya, pas check-in malah hujan nih guys, jadi kita santai dulu deh sambil nunggu hujannya reda. Dan saat hujan sudah reda, kui, 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 kita mulai berkeliling menikmati area wisata ini. Tidak jauh dari area cottage, lebih tepatnya sih di belakangnya, kita akan menemukan area taman bermain. Jadi, sebelum berenang, gak ada salahnya kan kalau kita mencoba dulu semua permainan yang ada di area taman bermain ini. Al mau ngajak kita kemana nih? Yap, kita naik tangga yuk guys. Kalian tahu gak ada apa di atas sana? Lorong berbunga. Dilanjutkan dengan jembatan gantung yang agak goyang-goyang saat dilalui. Dan jembatan kaca. Haha, cocok nih buat ngetes keberanian kamu. Kamu berani gak lewatin jembatan kaca ini? Kasih jawaban di kolom komentar ya. Lihat nih, Al mau nunjukin cara berjalan di jembatan kaca. El sebenarnya berani juga sih. Itu digendong bukan karena takut ya guys. Hehe, tapi bohong. Bisa aja nih El ngerjain mamahnya.
Setelah melewati jembatan kaca, kita bisa langsung masuk ke area rumah unggas. Sesuai namanya, di dalamnya kita bisa melihat harimau dan beruang. Hehe, ya masa iya, namanya aja rumah unggas, di dalamnya ya berbagai jenis burung dan unggas. Burung merpati, ayam, ayam kalkun, angsa, dan sejenisnya. Banyak banget ya kawan isinya. Tunggu, tunggu, itu apa ya? Sayang buat dilewatkan nih. Ya, labirin. Lihat nih, Al bisa gani ngelewatin lorong-lorongnya sampai keluar, kita lihat bareng-bareng ya. Wih, berhasil kawan. El juga gak mau kalah dong. Mana ya, kok gak kelihatan? Oh, itu dia. Dan berhasil, hore. Dah yuk, keburu sore, kita berenang yuk kawan. Setelah menaiki tangga, kolam yang pertama kali akan kita temukan adalah kolam anak. Dalamnya sekitar 30 cm an. Cuma sayang, airnya dingin. Padahal seru nih, ada ember tumpahnya. Karena udara di Ciwidey lumayan dingin, gak cocok kan kalau berenang di kolam dingin, jadi kita naik lagi yuk. Dan inilah dia, kolam air hangat. Luas banget kawan, cuma agak dalam, jadi kamu sebaiknya didampingi oleh orang tua ya kalau mau berendam di sini. Tapi berendamnya kita tunda dulu deh kawan, kita keliling dulu yuk, ada kayak terowongan tuh di sana, kita coba masukin.
Wih, bagus ya buat foto-foto. Eh, ternyata ini jalan berputar ya, kok kita jadi balik lagi ke kolam dangkal? Wah, ada kolam terapi ikan juga ternyata. Ayo kita intip seperti apa kolamnya. Dah cukup kelilingnya, kita berenang yuk. Seru nih, anget banget. Hehehe, El kayaknya takut banget ya, padahal kan dipegangin sama nenek. Oh ya, karena kita menginap di Ciwidey Valley Resort ini, kita dapat satu tiket gratis buat nyobain Sandbat Spa kawan. Ini sih bonus buat mama, kita intip yuk, kayak apa sih Sandbat Spa itu? Yah, ternyata anak-anak dilarang masuk. Ya udah deh, bapak aja yang masuk. Ntar kita lihat kayak apa di dalamnya lewat videonya ya. Mama Al-El kemana ya? Kok gak ada? Eh, itu dia. Ditanam gak es? Udah kayak tanaman aja. Gak kok, Sandbat Spa itu ya kayak gini. Artinya kan mandi pasir. Tapi gak disiram, cuma ditutupin pasir aja. Gimana kawan, seru banget kan? Kalian mau nyobain kesini ga? Atau kalian sudah pernah? Terus, ada komentar atau pertanyaan ga? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya. Nanti Al-El balas komentar kalian ya. Dan tunggu video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.